Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Teguh di Kubiler, kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Oke. Okay. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Teguh di Kubiler, kuliner bikin ngiler. Yuk makan yuk. Pak, Kubiler mau mukbang lagi ya. Kali ini kita akan mukbangnya pentol kuah. Wow, pentol kuah. Tapi jangan salah, kali ini pentol kuahnya pakai cabe. Wah, ini pedes banget nih, dijamin pedes. Levelnya level mematikan. Ini ada 100 cabe. Oh, pokoknya wah banyak banget. Rasanya pedes, pedes, pedes. Sombong amat. Nah, sebelum kita mulai videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar enggak ketinggalan video-video berikutnya dari Kubiler. Kuliner bikin ngiler, yuk makan yuk. Kita lihat proses pembuatannya. Yuk masak yuk. Pak. Yang merah nih, cabai rawit merah nih ada 30 biji. Yang hijaunya ada 40 biji. Terus sama yang keritingnya ini 30 biji. Totalnya itu 100 biji ya, teman-teman. Kemudian dikasih 2 tomat, kemudian di sini kasih bawang merah, bawang putih. Nah, ini toppingnya ada daun seledri sama dikasih jeruk, perasan jeruk. Terus nanti aku mau kasih ini nih. Kerupuk kulit, mantap pokoknya ya. Sekarang kita goreng dulu nih semuanya. Habis itu kita blender sampai halus. Kemudian kita masak sama pentol kuahnya. Nah, ini dia teman-teman. Pentol kuahnya masih direbus. Wow. Ini pentolnya aku buat sendiri. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu resepnya ada di deskripsi ya. Wow, 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 wow. Nah. Waduh. Kita aduk-aduk. Ini kita tunggu sampai layu. Segini nih. Jadinya. Pedes banget ini. Wow. Wow. Oke teman-teman, nah ini dia nih pentol kuah cabai pedas level mematikan, levelnya 100 teman-teman. Ini dari sini aja nih jaraknya kurang lebih berapa senti ya nih. Ini keciumnya ini pers banget di hidung nih, sampai meler tadi masaknya. Nah, sebelum kita mulai teman-teman yang lagi nonton, silakan disediakan makanannya sendiri-sendiri ya masing-masing biar nggak pada ngiler ya. Pakai sendoknya yang kecil aja teman-teman ya. Ada baiknya kita minum susu dulu biar nggak kenapa-napa ya teman-teman. Bismillah. Pentol yang pertama. Tuh. Yuk cobain teman-teman, cobain. Masih panas banget ini tuh, dan asapnya tuh masih ngebul. Iya makanya. Bismillah. Wow. Panas, pedas. Super duper pedas teman-teman. Kalian bisa lihat ini kental banget cabenya. Pentol yang kedua kita kasih kerupuk kulitnya. Kerupuk kulitnya enak nih pas ini. Yuk makan yuk. Bismillah. Kerupuk kulitnya enak banget.
Wow. Biar mantul. Ho. Panas banget. Wow. Ini kagak bakal lidah. Udah panas, pedas lagi telurnya ya. Yuk makan yuk. Panas juga, weh. Wah. Kuningnya. Wah, enak banget, adem. Cocok-cocok cabenya. Yang nyahut banget. Bikin adem. Lanjut. Panas banget. Panas, pedes. Contoh nih bibir. Masih asep-asep, kayak pedes banget, terus panas lagi, masih berasep. Nih yang tadi awal-awal langsung dihajar, lidahnya langsung kebal, kayak kebakar. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Ini sempat berhenti tadi karena masih panas banget, lidah kebakar beneran dah. Jadi kayak kebal-kebal gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Yuk makan yuk. Bismillah. Udah adem, kayak pedesnya nggak hilang. Mana cabenya? Kental banget. Sadis. Panas. Wah. Wow. Ini telur yang mantep banget ini. Potek. Ini mantep banget ini. Aduh, kuningnya. Kuningnya jatuh. Panas. Tasty. Keren, nggak panas telurnya, masih panas dalamnya. Kulitnya nih. Yuk makan yuk. Cabein. Yuk makan yuk. Masih panas, bisa menyimpan panas dengan waktu yang lama ya teman-teman. Tinggal satu lagi.
banget ya. Botolnya juga gede-gede sih. Udah lemes. Lemes banget temen-temen. Ini pedes banget. Di luar ekspektasi. Kirain masih bisa enak kemakan gitu. Ternyata satu lagi teman-teman, semangat. Yuk makan yuk. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan dengan video-video berikutnya dari Kumiler Kuliner Bikin Miler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakar lidah kebakar.